hari ini kita mau menjawab, nggak menjawab sih, kita pengen bahas aja, bahas nggak bahas reaction reaction Moana ke sudah muat ya, sudah muat, aku udah turun. Aku udah turun 9 kilo. Kalau aku nggak diet, aku cuma ASI, aku makan sehari bisa 10 banyak kali. Tengah malam pun, besar. Tengah malam saya lapar, bilang mbak lapar. Iya, buat telur langsung. Semuanya. Oh, semua. Oke, video kacang gelaknya ini dia, kita tayangin aja ya. Lah engkau denganku hiter, hengalkanlah. Itu dia videonya. Pertama, kalau aku pribadi, aku nggak gitu. Karena ini adalah hal yang biasa. Sering, di rumah juga gitu. Aku juga kaget karena ini lagi live, jangan bercandaan dulu. Pertama, aku nggak kaget karena dari hari pertama dia lahir, dia udah ngelakuinnya itu, aku panik. Tadi anak aku kepalanya gini, dokter tolong dicek. Alhamdulillah, dicek segala macam dan lain-lain. Alhamdulillah. Aman, dan dokter juga bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dokter juga bilang ototnya kuat ya, ototnya alhamdulillah banget kuat, tulangnya kuat, udah kayak anak umur sebulan dua bulan katanya, terlalu gitu. Cepat melangkah ke dua bulan karena masih baru 10 hari udah sanggup angkat leher, iya, angkat kepala, bahkan di waktu di tummy time, ya tummy time, iya, tummy time di itu rahat. Udah bangunin kepalanya sendiri, iya, gitu. Jadi memang itu ini ajaib sih, banyak ajaib, sakti kalau kata Ontis. Jadi alhamdulillahnya waktu kejadian itu, kalau aku pribadi aku gak kaget. Papanya kaget karena ini lagi live. Lagi live, lagi di TV. Jangan sekarang dong, kalau emang itu kan di kamar juga bisa. Betul. Gitu. Ada juga yang komen, nenek. Gak heran sih anaknya akrobat, bayi-bayi udah bisa angkat jatuhin kepala orang. Emaknya aja pas hamil akrobat mulu. Bentar lagi Moana tiba-tiba mungkin jadi bisa split.